Sementara itu pemirsa, 3 orang warga suku Anak Dalam dilantik menjadi Bintara Polri setelah 5 bulan menempa pendidikan di Sekolah Polisi Negara Polda Jambi. Berbal Tampuk, Seri Santoso dan Jenny Adi Saputra, warga suku Anak Dalam akhirnya resmi menjadi polisi abdi negara. Ketiganya resmi dilantik menjadi bintara remaja setelah menjalani 5 bulan pendidikan dan pada Rabu 22 Desember 2021 dilantik oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo. Berbal Tampuk merupakan salah satu warga suku Anak Dalam asal Bukit 12 Air Hitam Sarolangun. Seri Santoso, warga SAD dari Desa Karya Bakti Pelepat Muaro Bungo, dan Jenny Adi Saputra, warga SAD wilayah Pamenang Berangin. Berbal Tampuk saat ditemui awak media setelah dilantik mengatakan sangat bahagia dan haru dengan pelantikannya hari ini. Selama pendidikan, dirinya mengaku telah dilatih mental dan fisik menjadi anggota Polri, sehingga dengan hal itu dirinya ingin memberi motivasi kepada warga suku Anak Dalam lainnya. Banyak mengalami seperti pengalaman peragaan yang belum diketahui dan juga yang belum kita coba. Pas di SPN ini kita sudah mencobain semua peragaan atau juga seperti fisik dan juga mental. Oke, terharukah dengan pencapaian ini, Pak? Oh, sangat terharu karena kita di pendidikan ini sangat banyak kawan, jadi kita mengalami seperti pengalaman yang sama, kan? Herbal, mewakili suku Anak Dalam Jambi akan memotivasi lagi nggak untuk? Saya kalau sudah didinaskan, saya mengasih arahan atau juga motivasi terhadap suku Anak Dalam atau juga adik-adik yang belum baca tulis. Sementara itu, salah satu orang tua dari suku Anak Dalam, Milo, yang merupakan orang tua Jenny Adi Saputra, mengungkapkan bahwa dirinya masih tak menyangka putranya bisa berhasil menjadi anggota Polri. Ia juga berharap putranya dapat menjadi motivator para pemuda-pemuda suku Anak Dalam untuk mengikuti jejak karirnya. Jadi hari ini kan anak bapak dilantik mewakili seluruh suku Anak Dalam yang di Jambi ya. Apa sih perasaannya, Pak? Ya, saya senang sekali, bangga karena atas dukungan mungkin dari bapak-bapak semua yang ada di sini, mulai dari tempat kami yang mendukung kami sampai di sini didukungnya jadi polisi. Jadi kami sangat terima kasih. Sangat terima kasih oleh. Nyangka enggak, Pak, dari suku Anak Dalam ada yang menjadi polisi? Malah 3 orang gitu. Baru 3 orang yang jadi polisi. Itulah anak kita ini mungkin lain-lain daerah, ada yang dari Bungo, ada yang dari Bukit 12, ada yang dari Merangin. Harapan kita ini anak kita ini jadi polisi untuk memberi contoh semua yang lain, supaya mereka bisa berdiri semua, bisa jadi orang semua. Dimas Sanjaya, CTV melaporkan.